take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Lama yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas. Nah, oke, baiklah teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memberikan tutorial dari trapo bekas ini cara membuat solder. Nah, nantinya trapo bekas ini akan saya modifikasi supaya bisa menjadi sebuah solder. Jadi teman-teman tidak perlu pusing lagi ketika tidak memiliki solder atau soldernya sedang rusak. Nah, penasaran bagaimanakah cara pembuatannya? Simak terus tutorialnya berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Teknisi Lama.
Oke, solder yang kita buat sudah selesai dan hasilnya menjadi seperti ini, teman-teman. Iya, ini mantap sekali. Sekarang langsung kita berikan tegangan 220 volt langsung dari arus PLN. Oke, ini sudah aktif. Sekarang langsung saja kita coba. Kita tidak perlu menunggu terlalu lama supaya ujung soldernya panas. Oke, sekarang kita coba berikan timah. Nah, seperti ini, teman-teman. Iya, ini sangat mantap sekali. Ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Tidak perlu menggunakan elemen solder. Langsung saja seperti ini langsung panas dan bisa digunakan, teman-teman. Oke, saya zoom supaya lebih jelas. Nah, seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Dengan begini, teman-teman tidak perlu pusing lagi ketika solder teman-teman rusak atau memang teman-teman tidak memiliki solder. Hanya dari trapo bekas saja, teman-teman sudah bisa membuat solder yang seperti ini. Untuk suhu dari trafonya ini sangat aman karena sama sekali tidak panas, teman-teman. Trafonya ini sangat aman dan ini hasilnya mantap. Oke, kita coba sekali lagi. Iya, ini sangat panas sekali ya, teman-teman. Dengan begini, teman-teman tidak perlu lagi membuat mata solder atau membuat sebuah elemen pemanas. Cukup dengan satu buah peniti ini sudah bisa melelehkan timah. Sekarang saya akan coba untuk menyolder satu buah kabel. Ya, saya beri timah sedikit. Nah, ini dia kabelnya. Kita akan solder kabelnya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Ini sangat mantap sekali. Oke, teman-teman semua, seperti itulah tadi hasilnya. Untuk panasnya, ini sangat mantap sekali. Semoga video ini berguna dan bermanfaat. Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.